Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, atas semua penyertaan Tuhan pada hari ini. Tuhan masih memberi kami napas kehidupan dan waktu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan memakaikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, kami panjatkan melalui nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bahan yang sampai pada kita hari ini dia ambil dari kitab Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Kuogekan bahasa karo, bagenda katana. Kupilih kam opedenga kuberikan manbandu kegeluhan. Opedenga kam tubuh ngok serapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Ningku ngaloisa, oh Tuhan si edolat, laku teh uga melaskan kata. Muda sadenga aku, nina Tuhan man bangku, ola katakan duka mudasa, tapi lawaslah ku bangsa-bangsa, kujakam kusuruh. Katakan manbana, krina si kuperintahkan manbandu. Ola kam biar, sebab aku kap reskam guna mulahi kam. Aku kap Tuhan singgo ngerana. Terjang ije. Shalom manbanta krina. Tema kita hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Dari bacaan kita tadi, Tuhan telah memilih Nabi Yeremia sebelum ia lahir untuk nabi bagi bangsa-bangsa Israel, bagi begitupun Babilonia. Karena bangsa Israel ingin hidup instan dan menduakan Tuhan dengan menyembah berhala, Tuhan sangat marah dan jijik kepada mereka karena mereka menduakan Tuhan. Sehingga Tuhan menyuruh dan melepaskan bangsa Babilonia untuk menjajah bangsa Israel. Penjajahannya sangat kejam, bahkan diharuskan untuk kerja paksa. Dari kerja paksa tersebut, hasil kerja bangsa Israel diberikan kepada pemerintahan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Pada zaman ini, Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk membuat bangsa Israel tobat, begitupun bagi bangsa Babilonia. Tuhan, begini kata Tuhan kepada Nabi Yeremia. Kupilih kam opedenga kuberikan manbandu kegeluhan. Opedenga kam tubuh ngokuserapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Nabi Yeremia menjawab, O Tuhan si erdolat, laku teh uga melaskan kata, udah sadenga aku. Namun Tuhan memberi jaminan, yaitu, Ola kam biar, sebab aku kap raskam guna mulahi kam. Aku kap Tuhan singgung rana. Itu sebuah jaminan untuk Nabi Yeremia, agar Nabi Yeremia berani dan mampu untuk membantu bangsa-bangsa, terutama bangsa Israel. Ada sebuah perumpamaan yang kubuat, yaitu ada sebuah YouTuber bernama Tono. Dia ingin membuat konten, namun dengan tidak hati yang tulus. Ia ingin membuat konten membantu orang dengan hati yang setengah-setengah gitu. Dia memberi makanan namun dengan hati setengah-setengah dengan video yang ditonton oleh ribuan orang. Seharusnya dia membantu orang dengan tidak sombong dan tidak tinggi hati seperti orang Israel. Kita harus menjadi berkat bagi orang banyak. Kam ras aku harus menjadi berkat. Kami kitik dengan penggo jadi berkat mankala si deban. Buan nindu nande kami muria. Bagai pe bapa kami mamre. Nini ras pulang kami saitun. Menggit ngekam jadi berkat mankala si deban. Tentu nakam git. Emaka janah
si bagikan arah kitab tandai, Nabi Jeremia gonggit jadi berkat mangkala si deban kitik nengapai yang asa mate. Emaka kam krina nande-nande kami, nini ras bapa kami, harus kam jadi berkat mangkala simbuai, kalak si deban, lah kam pilih-pilih kalak si man sampah tendu. Lapis ada agamata, lo dalih gelah kam jadi berkat. Lidka contohna kuban sada, kalak si ciri-ciri kalak si ngo jadi berkat, emak iya ngo rajin gereja, enda ngo pasti iya jar rajin gereja. Iya sopan ngerana, layam biar man kalak si jahat, sopan yang ngerana, perbahanan nape baik, layam biar man kalak si jahat. Lidka contoh kalak si dan berkat tanpa ia sadari, ia seorang anak gelarna dono. Dono nampati temanna si benesenna. Berena 2000. Berena 2000 teman-temannya. Maka seminggu si leo, seminggu pagina, reh mulai sekolah ia beneka senna, ia ka benesenna. Remangka reh ninina. Berkenaka 5000. Mi ngusit tuh tanpa sadari pe dat ngeberkat meskila arah kalak si itolong tandai. Emaka kam krina nande kami bulang rasnini kami bapa kami harus kam jadi berkat di tengah-tengah doni enda. Kedungena senina ras turang ngusit tuh gua kalak si jadi berkat makalak sedeban, terpuji Tuhan arah ogen tandai, amin ras kita ertoto. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas semua penyertaan Tuhan, Tuhan sudah membantu kami mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami bisa memakaikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu juga kami Tuhan agar kami bisa menyalurkan berkat bagi orang lain meski tidak memilih-milih agama, ras, suku dan budaya ya Tuhan. Tuhan, banyak salah dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan ampunilah agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna kami panjatkan melalui nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin.